Ya, lumayan sudah dari tanggal 17 Maret dia ada dioperasi. Sudah dioperasi, dia masuk ICU 1 bulan. Kemudian 5 hari di rumah, balik lagi ke rumah sakit 1 bulan. Kemarin baru pulang tanggal 10 Mei. Hanya cuma 5 hari. Tapi memang kasihan, menderita sekali dia. Biarlah ini yang terbaik. Keluarga rela. Ya. Berarti sempat masuk kemarin rumah sakit atau gimana? Iya, baru dari rumah sakit. Sebab komplikasi berat ya. Kena ke jantung, paru dan ginjal. Tapi operasinya berhasil dengan baik. Itu sempat ini nggak sih, mungkin ada pesan terakhir? Enggak, dia cuma pesan kepada kami aja, anak-anak, supaya tetap bersatu. Dan selalu dia selalu mengucap syukur kok apa yang dia telah dapat selama ini. Itu saja. Berarti besok di kremasi. Iya. Ada tutup peti ini kapan? Ntar jam 5. Jam 5. Ya, itu saja deh. Ya. Mungkin tetap. Minta doa ataupun buat opa sendiri. Yes. Ada doa untuk opa mungkin. Ya, biar ya, diterima kan. Di sisi Tuhan, dia tapi sudah bersyukur sekali. Dia bilang semua yang apa yang dia telah dapat telah diberikan. Anak-anak semua sudah baik. Dan di mana karirnya juga dia sudah diberikan yang terbaik. Tapi ada kenangan mungkin terakhir mungkin apa sama opa sebelum kenangan yang masih diingat? Ada nggak sih mungkin yang masih memorable banget ya? Belum kepikiran, saya masih bingung. Mungkin ada keinginan terakhir, apa keinginan yang belum tercapai dari yang dia ingin apa gitu? Enggak, nanti sudah pasrah kok. Om, kalau boleh tahu nanti setelah dikremasi abunya akan di mungkin kita belum langsung arungin soalnya ada anak yang di luar negeri. Oh, masih ada yang belum datang? Ya, tapi nggak bisa datang. Oh, nggak bisa. Berapa orang? Satu. Tinggal di mana? Di Swedia. Swedia. Enggak, dia cuma sesak, tahu-tahu apa? Enggak sadar aja langsung. Oh, langsung enggak sadar. Cepet. Jadi sebelumnya sempat ngerasain sesak, terus tiba-tiba enggak sadar. Berarti cepat. Sesak ya? Sih udah lama sekali. Lama sebulan aja di rumah sakit sesak terus. Seperti apa opa di mata? Sebab kena komplikasinya ke paru. Oh, udah komplikasinya ke paru. Karena pas ke operasi itu. Oma, seperti apa opa di mata oma sendiri selama hidup mungkin? Dia memang orang yang baik, tidak pernah marah. Sahabat sekali. Ya, kami sudah mengarungi 48 tahun kami. Kami jarang sekali bertengkar. Paling bentar, selalu baik lagi. Suami yang sangat indah, luar biasa. Yaudah. Ya, Oma, boleh tahu namanya siapa, Oma? Saya. Edmi. Edmi. Ya, makasih, Oma. Oma, boleh tahu kenapa alasannya di... Terima kasih, siapa? Oma. Oh, dia sudah minta dari dulu. Dia sudah minta dari dulu. Oh, emang permintaan beliau untuk kremasi. Dia selalu bilang. Ya, dan dia selalu minta juga ini Tabita yang ngurus, makanya tempatnya di Ustada. Oh. Dia sudah ngomong berapa hari yang minggu lalu dia udah bilang. Permintaannya dia. Ya.